Oke semuanya, balik lagi ke channel Nostal. Hari ini kita mau main Cuphead lagi. Aku sudah gak sabar pengen namatin. Jadi ini mungkin dua kali berturut-turut gue upload. Tapi gak apa-apa, ayo kita mulai lagi aja. Tadi aku sudah ngecek, aku kan tadi berhentinya di sini. Terus aku ngecek sini ada run and gun. Tapi seperti biasa run and gunnya kita terakhirin aja. Kita lawan bosnya dulu. Ini kita lawan satu bos dulu. Di sini apa ini? Dr. Kas Robot di Junkyard Jive, di guyonan di tempat sampah. Apa ini? Ayo coba lihat, aku penasaran. Mudah-mudahan gak sesusah yang kayak lebah kemarin ya. Oh ini level pesawat ini. Apa yang ditembak ini? Waduh. Oke, kita tembak. Kayaknya tengahnya itu bisa ditembak tuh. Waduh, itu ada penjaganya itu. Waduh. Sebentar. Waduh, sebentar, harus dipelajari nih. Ini pesawat kecilnya ini ganggu banget, buset. Dan dia puternya zigzag gitu. Enggak zigzag apa? Kanan kiri. Aduh. Itu ngebug apa-apa ya, tapi kayaknya kita terlalu sedikit ya. Kayak enggak jalan sama sekali tadi. Oh, ayo kita ini bisa diserang. Boom. Ini mungkin ada tiga nyawa ya. Dia ada nyawa di kepalanya itu, antenanya. Au. Waduh, ini harus dibiasain banget ini. Nah, terus ini harus di-parry ini supaya lasernya nggak ganggu. Aduh, terus. Oh, bener, kita harus pakai roketnya ini, pakai apa? Misilnya ini supaya dia apa nggak ganggu. Oh, sama kita juga pakai ini aja. Nah. Kita jangan kena ini. Nah, kena semuanya kan? Oh iya, dia sudah sampai stage selanjutnya. Wah, ada bom juga. Waduh, aku tembak bomnya malah meledak gitu. Itu kenapa kok nggak gerak gitu? Apa bener nih aku? Aku stage 1 aja sama sekali belum dekat buat ngalahin. Ayo ganti. Oh, bener, ternyata pakai cara ganti peluru tuh cepet banget kurangnya. Aduh, apa ini kok ada Toto ada tangan? Nah. Oke, kita pakai cara ini kayaknya efektif banget. Kita ganti pelurunya. Nah, itu roketnya harus kita hancurin dulu yang kecil-kecilnya itu loh, pesawat kecilnya. Aduh, kena magnet juga lagi. Paling nggak tangannya itu tangan magnetnya nggak ngurangin nyawa. Jadi bom sekarang. Itu bomnya meledaknya jadi tengkorak besar gitu, nggak adil. Oke. Sekarang kita tinggal nyerang itu tengahnya itu ya, hatinya. Ya. Nah, oke. Bomnya nggak begitu nakutin kok. Yang penting kita jauh-jauh aja. Sudah stage berikutnya. Waduh, ini gimana nih caranya? Kita harus cepet-cepetan gini sama dikeroyok bos bom ini. Kita skill aja. Oke, sip. Kita ngepasinnya pas banget. Oke. Nah, ini bomnya ganggu terus. Oke, tembak terus. Itu di si dokter Kalnya. Waduh. Oke. Itu kok ada yang nutupin tiangnya, kurang ajar. Paling nggak sudah mendekati tengah ini kok. Waduh, ini kita tengah aja belum loh. Sebentar. Nah, jadi kita harus pakai roketnya supaya apa? Bukan roket, kayak ini loh, ini. Nah, itu supaya kita bisa ngancurin pesawat kecilnya itu yang bakal ganggu. Nah. Ya, tapi percuma ya. Oke. Enggak apa-apa. Lasernya besar banget. Pesawatnya aku lupa. Aduh, aku harus kebiasain terus nih sebentar. Ayo. Oke. Sebentar, aku pengen nabrakin diri ke dianya. Oh iya, kita tetap kurang damage-nya. Siapa tahu kalau nggak kurang, aku mau deket banget nembak pelurunya gitu. Ayo. Boom. Oke, langsung hancur. Oke, terus yang ini perlu di-parry langsung nih. Parry platipus. Oke, sip. Nah, sudah sip. Nah, sekarang kita pesawat kecilnya dulu aja. Aduh, baru aja ngomong. Nah, pesawat kecilnya yang tempat keluarnya kita hancurin, baru tengahnya. Gak apa-apa, bomnya ini gak nakutin sama sekali kok. Malah yang paling butuh dihancurin yang parry-nya itu dulu. Kenapa aku parry ke roketnya? Aduh. Au. Oke, bisa. Nah, kayaknya yang tadi stage terakhirnya gak begitu susah ya. Soalnya aku sudah kebiasaan lawan seperti apa Jevil gitu. Jadi model-model gitu kira-kira gue paham lah caranya. Oke, kita roket terus sampai au, lasernya aku sudah nyangka bakal kena itu. Ya, kita yang kecil-kecilnya dulu. Waduh, lasernya ngalangin juga itu kurang. Nah, sip.
Nah, oke. Okay. Dadah sekat. Au, ada magnetnya juga, aku lupa. Aduh. Oke, okay, sip. Ayo, aduh itu tempat laser susahnya. Nah, susah banget matinya. Ayo, ayo, ayo. Oke, okay, lasernya besar banget. Aku ke atas sedikit langsung kena tangannya. Ini kayak ngejek ini. Waduh. Masa loadingnya itu progresnya cuma segitu jalannya. Nah, ini kita harus hancurin dulu. 1 2 3. Ya sudah, belum hancur. Au, sorry aku restart. Sebentar, aku harus ngancurin satu paling enggak sebelum dia berhasil nembakin lasernya. Nah, sip. Oke, okay, oke, okay, itu sudah bagus. Nah, ya. Oke. Okay. Oke, okay, sip. Nah, oke, okay, sekarang kita ngurus yang bawahnya tuh kadang-kadang ketutup sama pemandangannya itu ada ada tiang-tiang kecilnya. Nah, oke. Okay. Dah, sekarang lebih gampang. Sekarang kita harus mikirin perinya sama magnetnya itu. Kadang-kadang dia ngeluarin tangan terus pakai magnet. Bomnya ini gampang kok, tinggal ditembakin dari jarak jauh bisa. Oke, okay, nah sekarang kita tinggal hatinya ini. Nah, jangan dekat-dekat sama bomnya. Oke, okay, oke, okay, terus. Nah, ini loh, ini. Aduh. Au, bener kan? Terlalu dekat sama bomnya. Nah, terus dia bakal nembak. Kenapa aku alangin? Aku... Aduh. Wah, enggak. Tadi aku kira ini bakal jadi episode terakhir Cuphead. Tapi ternyata enggak. Ah, enggak. Aku mau paling enggak ngancurin lasernya dulu. Nah, ya, terus kita deket. 1, 2, 3, 4. Ah, enggak bisa. Oke, kita sabar aja. Kita enggak usah pakai cara kayak gitu. Au, sorry aku restart lagi. Sorry. Ternyata semakin lama semakin bosnya semakin susah. Oke, dah bagus kan? Paling enggak kita sudah enggak peduli lasernya lagi. Nah, ya. Itu ada satu yang lolos lasernya. Kok lasernya apa pesawat kecilnya? Terus kita tembak, Oke. Oke, kita pukul dulu perinya. Nah, bos. Ya, dadah. Ini kira-kira sudah mulai gampang ini. Itu perkataan terakhir tuh. Habisnya aku langsung mati. Ya, terus kita tembak terus hatinya. Itu hatinya merah ya, bukan pink. Jadi nggak bisa di peri. Terus. Jangan warin magnet. Ah, baru aja diomongin. Ya. Oke, sip. Nah, ini kayaknya kita langsung bos. Itu langsung... Ini aja. Oke, sambil bosnya juga apa bos apa bomnya dihalangin. Nah, sekarang gini. Aduh, ini kita harus au, aku baru aja ngomong harus hati-hati. Au. Oh ya. Au, harusnya aku jadi kecil. Setengah aja belum, buset lah. Tapi bisa ini. Perasaan enggak susah-susah banget nih bosnya. Oke, terus hancur satu itu. Jadi intinya harus gitu. Oke, okay. Nasib. Nah, terus kita ke bawah. Ya, pesawatnya kecil-kecilnya dihancurin semua dulu, baru ngurusin perinya. Perinya terakhir aja. Oke, sip. Nah, serang tengah. Aku bilang baru bilang ampir, tapi malah kena. Cuphead. Aku ini penasaran nanti Devil sesusah apa kalau bosnya yang bukan final boss aja susah kayak gini. Terus kita tembak. Kenapa tangannya kok tangannya maju sedikit tadi. Oke, terus kita kekuatan super. Nah, terus kita tembak lagi. Nah, ini loh, ini kita harus malesin mata kalau misalnya kayak gini. Oke. 1 2 3 4 5. Ah, aku ke atas sedikit. Bisa lah itu kok dari kan ada garis-garisnya di stage-nya itu di progress-nya itu kayaknya sudah terakhir 2, 3, 4 enggak sorry harus 4 kali bom jadi sambil nembakin sambil ganti-ganti peluru 4 kali itu 2, 3, 4 ah enggak yang 4-nya belum dari dulu urus ininya dulu oke. Nasib nah paling enggak dia sudah hancur dulu kita parry. Nah, oke. Okay. Dah. Terus kita terowongannya itu, terowongan pesawat kecilnya. Sip. Oke, okay, sip. Nah, sekarang kita tinggal ngurus itunya. Nah, pokoknya kayak strategi gue sudah bener tadi. Jadi begitu dia kepalanya copot, itu kan susah banget ditembaknya. Itu kita langsung kekuatan super aja.
aku sudah nyangka tuh bakal kena, posisinya nggak pas sama sekali. Nah, ini kalau perlu di sini aja. Oh enggak, lewat malahan. Oke, okay, boom. Oke. Okay. Aduh, kok kirain bakal langsung stage berikutnya. Nah, sip. Ya. Nah, ini loh. Ini yang perlu kita perhatiin ini. Ya. Hah? Hah? Oke, okay, kita enggak usah perhatiin si bosnya. Kita perhatiin peluru sama kitanya aja. Ya. Aduh, aku terlalu ke bawah tadi. Bisa. 1, 2, 3, 4, 5 kali lagi mungkin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip. Ternyata 5 kali, tadi aku bohong ternyata. Au, kok gitu aja gak bisa parry-nya. Terus. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, pesawatnya kita hancurin dulu. Nah. Oke. Kayaknya kita harus pakai cara ganti-ganti peluru juga ke terowongannya itu. Perlu nggak? Tapi terlalu deket nanti malah kalau pesawatnya keluar langsung mati gitu. Aku takutnya gitu. Ah, bomnya belum hancur, bro. Nah, sip. Parry dulu. Parry platypus. Nah, sip. Oke, kita terus-terus serang sampai hancur. Sampai hatinya keluar. Oke, sampai determinationnya keluar. Ayo, terus tembak. Sama aku baru sadar ya, ternyata kita bisa dua player juga, tapi katanya nyawanya musuhnya jadi double, jadi percuma aja. Jadi kenapa kok kalian malah mau dua player? Nah, aku pikir apa, pakai dua player itu lumayan gak adil ya. Lumayan gak adil buat musuhnya, soalnya kita bisa saling revive katanya. Jadi teman-teman kita yang mati kita bisa ngidupin dengan diperi hatinya sebelum hilang gitu. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Reflect. Oke, okay. Sip. Sudah lumayan. Kita begitu kekuatan supernya ada langsung apa? Tembak aja. Au, aku terlalu ke atas. Sorry. Belum. Sampai kekuatan supernya kuat. Ah, aku sudah bunder loh tadi. Sudah dekat. Bagus. Oke, okay, tadi aku ngomong 2 3 4 5 kali, ternyata cuma 2 3 kali kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Aduh, dari tadi gitu aja terus jalannya. Nah, oke, okay. Kayaknya kita kok deket-deket kan dua-dua yang langsung kena apa gitu aja lebih efektif. Tapi nggak aman kalau kita terlalu deket. Oke, okay, sip. Terus serang. Oke, okay. Au, kenapa itu aja kena? Apa-apa kita supernya kita save buat apa yang loh, apa itu kok ada biru-biru putih, aku baru pertama kali lihat. Oke, okay, ayo nggak apa-apa, ini kayaknya kita kalah tapi buat latihan aja. Aduh, oke, okay, boom. Oke, okay, dua bom hilang juga. Ya kok nggak mati. Nah, mati dong. Nah, ini yang agak nyusahin di sini. Ya. Ah, aku sudah nyangka aku terlalu cepat. Malesin mata kita. Ah, nggak bisa. Aku penasaran kalau kita pakai smoke dash itu kita segitiganya ada waktu nggak bisa diserang nggak? Kalau walaupun naik pesawat gini, kayaknya nggak ada. Kita percuma. Kita pakai apa sih equipment sekarang? Apa aku masih pakai smoke dash? Kayaknya aku masih pakai, harusnya kita pakai yang lain, pakai coffee atau apa gitu yang bisa bantu. Kita keluar dulu aja. Sorry. Aku mau sebisa mungkin lengkap senjatanya buat ngelawan si robot ini. Ayo cepat loadingnya, nggak sabar. Ya kan, smoke bomb. Apa hard aja ya? Lebih baik super meter aja. Jadi kita biar bisa super terus. Biar bisa jadi roket terus. Ayo, dokter siapa tadi kan? Oh, dokter Carl and the robot. Halo. Oke, okay, kita terus serang terus. 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Oke, okay, pesawat kecil. Nah, yang penting time management aja. Jadi yang perlu dihabisi dihabisin. Oke, okay, sip.
Waduh, aku terlalu dekat sama bomnya. Aku terlalu dekat sama bomnya, sudah nyangka. Waduh. Oke, ini kita pakai dua kali aja ya. Jadi kita perlu pakai hard nggak di sini? Perlu pakai super nggak? Perlu pakai hard? Perlu pakai super ke hard ini? Oke, terus. Kayaknya nggak perlu kok. Nah, sip. Nah, ini kita tetap pakai ini. Boom. Kayaknya ini pakai strategi sama seperti tadi ya. Boom. Kita jatuhin bom dari atas langsung. Nah, ini dia. Kalau aja pesawat tuh ada chasernya juga ya. Itu ada temboknya tetap keluar sendiri. Kurang ajar. Aduh, kena laser terakhirnya. Oke, aku sudah mutusin di stage ini kita biar santai aja sedikit sambil ngisi supernya lagi. Soalnya kita langsung begitu keluar stage terakhir itu kelihatannya ya, yang dia keluar orangnya, keluar dokternya, kita bisa langsung kekuatan super. Hampir aja kita ditabrak. Rasanya lu tabrak cepet ya? Oh enggak. Au, kenapa gitu aja ketabrak? Ketawa terus. Aduh. Ini gak bantu juga karena aku mainnya tengah malam ini. Sudah capek. Bisa. Oke, ayo yang pelan aja, yang pelan. Kita tenang. Gak kelihatan ketutupan bayangan di bawah. Waduh. Tenang. Jangan kesetrum. Oke. Lumayan. Lumayan banget. Oke, terus kita super dulu, terus lanjut lagi. Oke, tadi sudah bagus banget itu. Oke. Itu aku lihat ada temboknya itu, hati-hati. Nah. Oke, masih bisa. Aku harus jadi kecil terus. Sama aku harus fokus komentar. Sorry, aku nggak banyak omong. Sebentar, belum keluar supernya kita. Itulah, kadang-kadang ada bayangan tiang-tiangnya tuh ganggu. Untuk yes. Ternyata bener nggak sesuai itu. Kok malah dia copot bajunya. Lumayan. Ya. Nggak begitu susah ternyata. Tiga, enam. A plus kita, golly, a perfect score. Oke, ternyata di pulau ketiga kita malah bisa A plus. Kabinet. Oke, yuk kita jalan. Tapi sebentar. Ini kayaknya perlu di record gak ya? Aku dikasih tahu sama kalian, ternyata di pulau kedua itu ada, kan kita harus nyari satu apa? Kita balik dulu aja. Kita harus nyari satu boneka yang hilang itu loh. Kan ada triplet itu yang apa? Barbershop trio, quartet kan harusnya. Harusnya 4 orang. Katanya ada di belakang kemah. Di belakang kemah. Ini kemah ini. Itu kemah itu. Iya di sini. Akhirnya aku enggak bisa melihat nyawa orang lain lagi. Maksudnya melihat orang lain bukan nyawanya. Aku mencari koin sampai tersesat. Aku enggak punya uang untuk cukur rambut. Terima kasih ke kasino itu. Jadi uangnya hilang semua di kasino. Aku harus kembali ke kuartet. Oke. Oke. Jadi kita gimana nih? Kita dikasih hadiah mungkin di sini. Yuk kita. Oke. Okay. Oh boy, kau berhasil. Kita sudah menjadi kuartet lagi ya. Kuartet kan maksudnya berempat. Kau pasti sudah apa? Kesusahan mencari dia. Asyik nggak juga aku dikasih tahu komen. Kita nggak bisa terima kasih. Ayo kita menyanyi. Aduh, nyanyi apa ini? Ready boys, nada B flat. Oh, dinyanyiin. Grab a book and get some air. So what? Bagus nih, aku seneng. Aku harusnya aku kepencet silang tadi. ini lagunya ini agak goda kita juga soalnya
lagunya ini nyuruh kita keluar, jangan main game terus gitu. Oke, selanjutnya apa tadi? Kepencet X di sini. Aku suka lagu kayak gini. Zaman dulu banget. Why not take a little quick break and come back for more? Or then come back for more? Or please come back for more? Yeay! Bagus banget lagunya, mantep. Tapi itu tadi goda kita juga itu lagunya, nyuruh kita buat keluar, jangan main game terus. Kita bisa dengerin radio, kita bisa main musik. Nanti kalau misalnya sudah cukup keluarnya, balik lagi ke sini kita main game lagi. Bagus tuh pesenannya, bagus banget. Oke, okay, kita sudah lawan di sini. Ini terakhir nanti. Kita lawan apa lagi ya bosnya yang belum kita lawan di sini? Ini perasaan di pinggir laut sudah semua ya. Ini kan ada bajak laut sama Kalamaria tuh. Iya, Kalamaria kan, nggak salah. Nah, bisa ya. Nah, oh berarti kita bisa masuk ke sini. Ada jalan baru. Sama aku penasaran juga nih, si kura-kura kan ngomong kita bisa pasifis tuh. Tapi aku nggak yakin kita bisa. Oh, berarti di sini. Ini bisa lewat nggak? Oh, tadi kok kalian ngomong ada 4 lagi. Berarti kok tadi sudah selesai 1 ada 3. Ini berarti kurang. Kalau ini sudah selesai nanti kurang 2. Sally stage play. Sebentar. Ini aku berusaha inget ya. Aku inget katanya kalau ada hati di peri, terus kita naik ke atas. Oh, sebentar. Sorry. Aku mau ganti sesuai apa? Aku kan paling suka smoke dash di sini. Jadi aku ganti smoke dash. Segitiga ya. Bukan super art. Sama aku penasaran juga nih aslinya. Tapi nanti jadi ya. Kita ganti smoke bomb. Kita pakai chaser paling bagus sama spread. Oke. Okay. Kita ganti spreadnya aja ya. Soalnya spread ini kan kekuatannya sama kayak P-shooter, tapi P-shooter bisa jarak jauh. Ya sebenarnya agak lebih tinggi spread, tapi kita nggak perlu cepat-cepat kok bunuhnya. Asbestos. ya kan, kita perlu jarak jauh di sini. Waduh, kurang ajar. Itu kalau nggak ada smoke dash gimana itu caranya, coba. Terus kita tembak. Kita ada chaser juga, jangan lupa di sini. Waduh. Hampir aja. Bukan itu kan yang harus di parry. Itu mungkin kita harus ke bayi-bayi di atas itu. Oh, hampir aja. Kayaknya kita harus ke atas itu kok, mau secret boss ya. Hampir aja. Keluarin hati lagi. Gak apa-apa. Ya. Ini sampai sekarang masih apa? Belum nakutin. Oh, kayaknya kita sudah nggak bisa nih. Aduh, apa perlu diulang? Itu kan yang maksudnya kalian harus di parry. Nggak tahu. Coba lihat. Sekarang ada bayinya juga. Okay. Ada jebakannya juga di situ. Kita nggak bisa asal dash. Itu nggak bisa diserang tuh kecil-kecilnya, tikus-tikusnya. Waduh. Oh, bisa kok, tapi susah. Untung dia kurus, jadi gampang dihindarin. Gampang di smoke dash. Nah, sampai sekarang masih apa? Belum nakutin sama sekali. Terus. Au, wah, kipasnya terakhir kok malah yang ganggu. Nah, ini tugasnya buat chaser. Meteor, apa itu tadi tulisan meteor? Tuh. Wih, mantep banget menghindarinya. Harus gitu caranya. Lightning. Petir. Lightning lagi. Oke. Kita berguna banget ada smoke dash ini. Meteor lagi. Berarti ini. Ya. Sama ada lightning. Jadi kombinasi. Big wave. Oke. Ya. Nggak tahu kalau kita pakai smoke dash aja bisa nggak di situ. Sudah. 3 stage tanpa mati, hebat.
Tapi siapa tahu ada 10 stage di sini, nggak tahu. Ada payung di situ. Untung kita ada chaser. Kalau nggak kesusahan gimana caranya nggak pakai chaser. Wih, ada bunga bisa di parry tadi. Aku nggak gunain super sama sekali ya. Aduh, waduh, kurang ajar. Oh, kita mau selesai, gampang banget, gila. Oh, bisa. Aduh, kok biasa aku ngomong gampang banget nanti malah kesusah. Sorry, aku restart. Tadi harusnya aku nggak kena itu. Aku nggak nyangka tau dari atas ada yang jatuh gitu. Ya, dia bakal ngeluarin kipas-kipasnya, harus hati-hati itu. Which, hampir aja. Aku nggak mau restart lagi. Oke, gini caranya. Loh, nggak bisa kok. Loh, kita malah diserang terus di atas. Aduh. Oh, ini harusnya gampang banget. Apa kita nggak usah pakai secret boss ya? Nah gini kan. Waduh, aku takut diserang lagi nanti. Gimana caranya coba? Nah ya, aku tahu. Abisnya di parry terus ke atas. Au. Ayo hati lagi sekali lagi. Nah gini. Oke gini. Au. Gak bisa. Gimana caranya? Aduh. Loh gimana? Apa mungkin ngebug gamenya ya? Sudah ya. Kita pakai cara biasa sih gak apa-apa kan? Soalnya sayang banget tadi kita sudah hampir menang. Aduh, kita dilempar kipas sana sini. Aduh. Terus. Ya, aku gininya sudah paham. Au. Nah, ini gampang ditebak kok gerakannya dia. Jadi kita nggak usah terlalu panik. Aduh. Oh, kita sudah selesai. Katanya si suaminya tuh bakal ketimpa ini asbestos ya figuranya. Paling enggak yang kalian ceritain gitu. Waduh. Oke. Masih gampang. Ayo kita dua kali main menang. Au. Kita pakai apa supernya di sini aja ya. Oke. Oh, hampir aja kalau enggak super tadi kita sudah kena itu. Oke, terus. Oke, sip. Kita keinjek. Oke. Sudah ya, kita sorry enggak pakai secret bosan. Kita langsung aja hajar. Oke, kita sudah sampai stage terakhir ini. Ini yang tadi kita kalahnya di sini. Tapi kayaknya kita harus ngindarin payung sama bunga mawarnya itu semua kok. Jadi nggak begitu susah. Aku pengen parry itu si mawarnya, tapi nggak ada gunanya juga kita nggak pakai apa supernya sama sekali. Ini gimana coba kalau nggak pakai chaser? Pasti kalah lah, nggak bisa nembak sama. Gampang banget. Tapi sorry ya, aku nggak bisa dapetin secret bossnya. Apalagi kalau gampang gini. Pew! Tapi nggak apa-apa ada suaranya. Pew! Ya, nggak apa-apa ya. Nanti gampang lah kalau kita mau apa ngecek secret bossnya. Apa kita ada video khusus satu buat nyari secret bossnya atau? Ini sudah gampang lah nanti. Kita sudah bisa lewat lagi. Sally stage play namanya tadi. Sally pemain panggung. Oh, sekarang kita malah baru bisa ke shopnya. Apa ini omong? Nggak semua orang bisa dapat grade A kalau kamu tahu maksudku. Dan nggak bisa ada yang mempertahankan level kualitas seperti itu. Konsistensi itu yang perlu kau lakukan. Dan kau bakal merasakan sensasi yang hebat seperti aku. Sensasi apa maksudnya? Ini kok ada rumah di sini, apa ini? Werner Werman di Murin Corps. Oh, ini berarti kita tinggal dua ya. Satu sama satu lagi katanya. Kita baru bisa lawan bos. Oh, aku jadi inget Tom and Jerry kayak gini. Waduh, itu si. Waduh, dia bakal jatuhnya ngeluarin api gitu tomatnya. Kok bisa? Itu apa itu kok di belakang? Aduh, aku malah di belakang ada mata gitu jadi nggak lihat. Waduh, apa ini?
Waduh. Bala di charge. This tank is the ultimate weapon. You will not win. Bahasa Jerman itu. Ya gak bahasa Jerman, logatnya bahasa Jerman. Oh, kayaknya masih bisa dibaca. Oke, yuk. Yang penting kalau tomat-tomatnya tuh. Kus. Oh. Oh, oke. Okay. Itu kayaknya kita pakai dash aja. Kita kok lompat malah bahaya. Tuh, ada tomnya di belakang. Oke, okay. Bisa. Aduh. Oke, okay, masih bisa. Nah, ini pas dia charge. Apa kita nggak usah pakai charge, kita pakai dash aja bisa kok. Nah, bisa kita serang. Waduh, apa ini? Oh, ini sekarang kita pakai ini. Kita bisa ke atas. Oh, bisa. Oh, kita pakai baca ininya aja. Oke. Okay. Oh, kita gimana tuh caranya? Apa pakai dash? Kita baiknya kalau pas di sini pakai pea shooter, tapi kalau sudah dia pindah atas bawah kita pakai chaser aja. Ya. Oke, okay. Masih bisa dibaca, Bro. Ini mungkin tembakannya memang tembakannya Tom and Jerry. Itu mirip Tom. Kalian kok pernah lihat Tom pas awal-awal main? Waduh. Awal-awal diproduksi ya, itu masih gendut kayak gitu. Aku nggak mau pakai itu. Kita tembak terus aja. Nah, ini dia bakal keluar, kita ganti chaser. Oke. Okay. Nah, ini caranya gimana nih? Kayak gini. Terus dia bakal gitu. Oh iya iya, kita pakai. Oh, kita bisa nunduk kok, enggak usah lari-lari. Nah, gini bisa. Oke, kita turun lagi. Oh, gampang. Ayo. Oke, gampang lagi. Kita malah enggak usah ngedas, kita muter-muter aja terus. Waduh. Terus kayak gitu gimana caranya? Semuanya ketutup. Masih bisa. Tadi gimana caranya kok dia ke tengah semua gitu? Terus tembak. Nah, oke, okay, sudah. Lah, susah kirain aku yang kena. Oh, bener-bener Tom ini Tom. Aduh, meong. jatuh semua kayunya. Aduh, aku harusnya bisa ngindarin gampang. Hisis miau gampang. Ayo, sebentar lagi sudah selesai. Oh, yang di episode ini malah kurang lebih gampang semua bosnya. Oke, okay, ini tomat. Oke, okay. Ow, sorry aku restart. Aku harus ngepasin lompatnya itu awal. Kalau sudah ngepasin, gampang semuanya. Nah, ini satu, dua, tiga. Nah, oke, okay. Ow. Dia ngeparin permen karet lagi. Oke, okay, sip, kita parry malahan. Oke, okay. Kita dash, harusnya dash di situ, jangan lompat. Ah, tomat lagi. Oke, okay. Satu, dua. Sip. Jadi kita pas tomat itu lompat di tempat tomatnya jatuh. Nanti kita malah nggak kena di situ. Oh, gini, aku bakal super dulu, terus kita langsung ke bawah, Bro. Ah, aku udah rencana mau ke bawah loh. Waduh. Oh ya, terus kita pakai chaser di sini. Ini gampang. Aku harusnya nggak susah-susahan sama sekali di sini. Waduh. Oke. Okay. Nah, ini loh. Ini gimana caranya? Kok gimana caranya? Aduh, apa aku memang harus kena damage di situ? Bisa, aduh, kalian percaya kan sama aku? Aku bisa kok kayak gini. Aduh, sorry. Aku masih bingung tadi mikirin caranya gimana tadi biar. Kalau koin-koin apa tutup botolnya, sorry aku reset. Kalau tutup botolnya semua langsung ke tengah semua, kita ngindarinnya gimana? Gak tahu aku. Oke, yang penting kita tenang di sini. Satu, dua. Aduh, kok malah jadi susah sih? Aku pengen nyoba nih. Oh, gitu caranya. Oke. Empat sama aja kita di atas pakai dash. Ah, kenapa sih pakai tomat terus? Ya. Hampir aja bos. Terus. Oke, sudah berubah lagi. Mungkin kita harus pakai super. Jadi supernya kan bikin kita nggak bisa diserang.
mungkin harus pakai gitu. Nah, kita harus nunggu sampai tomnya hilang. Hampir aja. Dor. Oke. Terus. Nah, ini loh. Ini gimana caranya? Oh, ada tempat yang kosong di situ. Bisa. Oke, bagus, kita ke stage kucing. Aduh, aku kirain lu bakal damage terus. Tapi kita masih belum kurang sama sekali nyawanya. Waduh, apalagi itu? Wah, jadi aku nggak bisa pakai chaser gitu, maksudnya gitu. Oh, tapi bisa kita bunuh kok. Au, tapi dia ngeluarin peluru. Au. Aduh. Oke, kita sampai stage terakhir, nyawanya masih penuh. Nah, tapi jangan ngeluarin hantu lagi. Tadi kok hantunya nakutin. Waduh, ini bisa dibunuh kan? Oh, bisa kok. Aduh, tapi dia kadang-kadang jatuhin apa itu? Oh, kita pakai ini aja. Nah, ya. Terus dia bakal kayu-kayunya jatuh. Bisa digampang dibaca kok. Nah, kita langsung. Waduh. Oke, bisa. Nah, ini kita ke kanan lagi, ke kiri lagi. Dia bakal jari tangannya ke situ. Oh ya. Oh, jadi ceritanya si tikusnya mati terus jadi roh gitu. Boleh. Kreatif. Oke, sip. Kayaknya ini sudah stretch terakhir, jadi aku bakal malu banget kalau kalah. Jangan sampai kalah. Kita super aja. Boom. Oke. Yeay, menang. Oh, ternyata sih yang ngendaliin si tikusnya, si Jerry-nya. Tapi gak apa-apalah. Gak begitu susah. Paling tadi berapa? 3-4 kali. Pew lagi. Oke, sip. Skill level. Tadi harusnya aku bisa parry si apa? Trampolinnya itu, bukan trampolin, si pear-nya itu, supaya kita bisa dapat bonus parry juga. Oke, ini berarti tinggal satu, bener. Tinggal satu terus kita bisa lawan Devil katanya. Iya, Cuphead. Werner Werman, Devil Office. Oke, kita sudah semakin mendekati akhir ini. Tadi lihat gak? Kita gak punya uang, jadi gak ke shop. Sekarang kita langsung ke sini. Oh iya. Oh bener, ternyata begitu lewat sini langsung masuk kasino kayaknya. Oh, tapi okelah, sampai situ aja dulu ya. Ini mungkin nanti episode selanjutnya jadi episode terakhir. Ini episode ini bagus banget. Kita lawan berapa? 3 atau 4 raja tadi. Dan tiga raja terakhir kayaknya kok gampang banget. Yang terutama yang teater ini, aku 2 kali aja langsung bisa menang. Tapi mungkin pas beruntung aja. Kalian berapa kali kalau main Cuphead lawan bos-bos gitu? Ngomong aja di komen ya. Oke, terima kasih banyak sudah nonton Cuphead sampai episode yang mungkin satu sebelum terakhir ini ya. Terima kasih banyak, di like, di subscribe juga. Kalau misalnya ada teman yang seleranya sama, di share supaya komunitas kita lebih banyak. Kita sudah mendekati 900 subscriber sekarang. Mudah-mudahan lebih dari 1000 subscriber, nanti kita bisa apa, semakin banyak lah komunitasnya. Kita semakin bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak di komentar ya. Oke, terima kasih banyak. Bye.